Rolling. Action. Sabar. Tunggu. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya, guys. Oke. Okay? Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia, pastinya di channel Yuda Pramudia, teman-teman. Nah, kali ini kita suasana taman wali kota, khususnya yang ada di Kota Palu. Jadi agar tidak berlama-lama, kita langsung masuk saja di konten nih guys ya. Sebelum itu saya kehadiran dari kawan saya bernama Igi Raharjo. Jadi kita langsung undang saja dalam hitungan 1, 2, 3, let's go. Oke, jadi kita perkenalkan dulu, bagaimana nih saudara kabar dengan awal September kali ini? Apakah makin cerah atau makin redup seperti orang-orang di belakang ini? Saya makin cerah deh. Makin cerah. Banyak masa depan di sini sendiri. Masa depan. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel dari Iki Raharjo di bawah sini dan juga Instagramnya di bawah sini agar tidak berlama-lama, kita langsung saja bicara dengan Iki. Ini kan judulnya kita mau main challenge, ya kan? Mau main challenge. Jadi saya mau tantang kok ini. Main gunting batu kertas. Tapi yang kalah dia disuruh sampai sepuasnya dengan yang menang. Jadi kesimpulannya yang menang bebas menyuruh. Misalkan kau menang ini, kau suruh saya entah mau apa di sini terserah. Oke? Oke. Okay. Siap? Jadi dia sudah siap, kita duduk dulu. Oke. Okay. Deal ya? Deal. Ini tiada setting ini. Tidak ada. Sudah sepakat ini? Oke. Okay. Jadi kita pakai apa ini? Suten apa ini, teman-teman? Suten saya gunting modern. Apa jelek gini dulu bang. Oke, berarti bebas ya, bebas. Untuk di lingkungan ini saja, tidak bisa keluar dari lingkungan sini. Bagaimana? Boleh. Oke. Oke, 1, 2, 3 ads belum tahu, subscribe. Kita sudah lama tidak buat konten ya, kita gitu. 1, 2, 3 curang sekali. Bermain ini wasit. Bermain ini wasit. 2, 3 1, kalah kau 1, saya 1, 2, 3 2 3 jangan begitu, 3 kalah. Oke guys ya, karena ini channel saya, mungkin kita terlalu kuat untuk bermain suten ataupun Jakarta. Jadi buat teman-teman penonton yang mau menantang saya apapun itu, silahkan teman-teman komen di bawah. Saya siap 24 jam untuk menantang teman-teman itu di permainan suten atau sut. Jadi alhamdulillah kita yang menang, teman-teman. Nah, sepanjang jalan ini itu saya pikir-pikir dulu, apa bagus disuruhkan kau ini? Apa bagusnya? Kalau tahan tante-tante kau mau? Hah? Oh, jangan nyata di tante nih. Hah? Berangkali yang masa-masa depan sih. Terus supaya masa depan. Jangan nyata di tante nih. Masa depan. Tapi bisa tidak kau ajak kenalan? Bisa. Hah? Yang penting jangan nyata di tante. Nah, kalau cewek. Tapi bisa kau hadirkan di sini? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Seperti apa keseruannya guys? Kita langsung saja. Kau cari saya satu orang cewek yang bisa kau hadirkan di sini dan kau kenalan di sini. Bagaimana? Oke? Okay. Deal? Dia berani dan dia gentleman. Memang Iki Raharjo ini ya, kalau perempuan-perempuan yang mau mencari pria yang gentleman, langsung follow saja Instagramnya di bawah sini, teman-teman. Iki Raharjo. Oke, okay, let's go. Saya berikan waktu 5 menit. Kemana dia ini? Kau suruh kalah toh? Kontes pandai bola dia. Siap suruh kalah guys. Kemana dia? Begini ceritanya.
Kemana dia ini? Oh, kayaknya itu yang dia mau tahu. Oh, tidak, kesan dia. Untuk masa depannya, guys. Siapa suruh kalah? Kemana dia? Dia kemana nih, guys? Wih, gila juga iki. Disuruh tante-tante, cewek yang dia cari, ner. Iya, boleh juga, boleh juga, guys. Padahal ada tante-tante tuh, guys. Dia tidak panggil. Ada ibu-ibu, guys. Mantap. Ah, boleh juga deh. Jangan, pantas dia kasih kalah ini. Dia sosir memang kayaknya cewek ini. Tante-tante, ki, bukan cewek. Mau bilang tadi cewek, gambar. Oke, teman-teman. Jadi, Iki Raharjo telah berhasil mendapatkan suruhan dari saya, walaupun bukan tante-tante, tapi dia mencari wanita yang katanya di tempat ini itu merupakan salah satu masa depan baik per laki-laki maupun perempuan. Jadi kita mau tanya langsung di sini, apakah dia berani untuk kenalan langsung dengan wanita di channel Lidah Pramudia? Seperti apa keseruannya, kita undang mereka. Let's go. Boleh. Ah, jadi mohon maaf ini wanita masa depan. Jadi maju sedikit kamera, Ben. Tidak terlalu jauh. Kan begitu. Oh, aduh dan apa bukan masa kelam? Masa kelam. Kau kan tadi sudah, mohon maaf ini. Tapi ini hubungannya ke nomor dosen. Jadi, kau kan tadi harus sudah datang bawa tante-tante. Itu kunci. Jadi, tidak apa, dimaklumi karena penonton juga maunya yang tidak ada nanti view. Tapi kok saya kenal dia itu? Ya, saya tahu. Siapa kau? Sabi saya. Oke. Sama lihat kamu kenalan dulu. Sini kan kau kalah. Nanti ada imbalannya buat kau, Mbak. Kenapa? Ada nanti. Pokoknya kenalan saya dulu. Kenalan. Jangan lupa kenal dulu. Caitline. Namanya kayak Catherine. Caitline. Jangan lupa follow ada Instagrammu. Ada. Jangan lupa follow Instagramnya ada sini. Ada okay. Di bawah sini. Siapa tahu anu toh ah, imbalannya nanti. Kesibukan apa dah? Rebahan. Beban negara. Tidak tadi salah-salah saya bapak panggil orang ini. Tadi saya butuh net, tapi tidak salah-salah memang. Boleh nanti kita main-main video atau apa? konten recela atau apa boleh tapi orang asli Palu ya. Tidak kemarin tadi dan siapa atau dan dia memang tidak sendiri dengan motor. Oke, kayaknya yang baca di masa depan jadi kayaknya oke. Jadi terima kasih Iki Raharjo ya, nanti kita mau tanya-tanya, kita mudah-mudahan dia lebih dekat lagi dengan kita. Ya, mau ditanya, cuma kenalan ya, Ibu. Mana ini? Gua bilang cuma kenalan. Saya ajak kemari. Apa lagi? Oke, terima kasih Mbak Caitline. Terima kasih. Tambah-tambah lagi. Iki Raharjo. Sekian video kali ini. Ini hanyalah hiburan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila kelebihan, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Caitline, Mbak Caitline, terima kasih untuk telah hadir. Terima kasih. Jadi, nanti kita mau tantang lagi kau nanti. Hari apa lagi kita? Oke guys ya, seperti itulah video kali ini. Mudah-mudahan menghibur teman-teman yang ada di Kota Palu dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Apabila ada kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT. Saya Ida Pramudia, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.